Di aula kantor desa Sari Mulia, Kecamatan Rimbo Ilir, peserta binluh penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari perwakilan masyarakat desa begitu antusias mendengarkan penyampaian materi oleh Kasat Binmas Polres Tebo. Hal ini terlihat dengan keingintahuan peserta tentang narkoba. Saat sesi tanya jawab dan menyimak tontonan video yang berisi berbagai macam jenis narkoba. Dengan diputarnya video tersebut diharapkan kepada peserta yang sebagian besar merupakan orang tua mengetahui berbagai jenis narkoba, sehingga dapat mengontrol atau mengawasi anak mereka terhadap penyalahgunaan narkoba. Kepala Desa Sari Mulia, Kardianto, berharap dengan adanya bimbingan dari Sat Binmas Polres Tebo, warganya terhindar dari narkoba. Kami berharap masyarakat kami terhindar dari narkoba, dan juga termasuk kami terhindar dari pungli, sehingga kita dalam membantu pemerintahan bisa menjadikan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya, Kasat Binmas Polres Tebo, Ibtu Agung Purwanto, didampingi Kades dan Babinmas Desa Sari Mulia, mengharapkan peserta dapat menyampaikan kepada generasi muda yang ada di Desa Sari Mulia. Kami mengharapkan agar Bapak dan juga para tokoh masyarakat bisa untuk memberikan sosialisasi nanti ke keluarga maupun ke desanya bahwa narkoba ini adalah sangat memang berbahaya bagi kehidupan dan juga kesehatan dan juga merusak kesehatan generasi muda. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV, salam Tribrata. Nah, akan ini benar-benar nanti.